Balikin lagi ke Mandiri Mobil yang menjual mobil bekas berkualitasnya dapat. Harga masih ramah lah ya di kantong. Nyaman di kantong. Masih di bawah pasar, Bapak Ibu. Oke, Bang John nih langsung ditemenin grebek malam-malam nih ya. Gak apa-apa. Oke, senang banget bisa ketemu lagi, Bang John. Buat yang belum tahu alamat di mana? Ya, kita kasih tahu lagi buat yang baru nonton, kita berada di Jalan Raya Sukahati nomor 102 Karadenan Cibinong Bogor. Oke. Kalau untuk pakai mobil aksesnya keluar tol sirkuit Sentul aja, Pak. Lurus terus Pakansari, nanti Jalan Raya Pemda ke kiri 200 meter udah sampai tempat kita. Nah, nomor yang bisa dihubungin Bang John? Untuk nomor WA saya aktif di 0857-1987-9112. Kita cantumkan di atas video. Buka setiap hari ya? Buka kita setiap hari, okay. Senin sampai Minggu. Untuk hari Jumat kita di jam 1 siang. Asik, setelah Jumatan. Setelah Jumatan kita buka, kayak sekarang nih kan hari Jumat nih. Bener. Sampai malam jam 9 kita masih buka. Nah, oke, Bapak Ibu, banyak pilihan ya kali ini ya. Banyak pilihan di sini. Kita juga kebetulan di belakang juga ada stok 15 unit. Tapi karena udah malam nanti saya sebutin aja. Asik. Stoknya sama harganya gitu. Oke, Bang John, udah nggak sabar. Kita langsung gas aja. Boleh, ya. Nanti penjelasan sambil kita ngobrol aja. Benar. Pertama yuk. Oke, ini ada Honda Jazz. Tahun berapa Bang John? Ini kita punya Jazz Rock VTEC Sporty GD36S. Oke. Transmisi Matic tahun 2008. 2008 ya. Matic plat S. Jadi ini last edition, sangat langka. Dia double airbag. Kalau yang Jazz yang lain tuh yang tipe ini belum ada airbag. Oke. Pajak hidup. Pajak hidup bulan 7 2024. Ya? Kilometer di 95.000. Oke. Velgnya udah racing, velg yang bagus ini. Kaki-kaki enak, AC-nya bagus. Joknya udah terbungkus MBTEC. Kemudian dia sudah upgrade dengan tombol on-off starter. Nah, buat gak yang tahu lah ya kualitas mobil yang dijual di Mandiri Mobil, apalagi kalau Bang John udah jelasin kan ya, kondisi kayak gimana. Jadi mobil-mobil yang ada di kita itu udah lolos 3 kali inspeksi. Tidak ada nabrak, tidak ada banjir, tidak ada metik ataupun mesin yang berantakan, Mbak. Oh, jadi unsur itu udah jaminan. Iya, betul. Oke. Kalau kita konsisten tetap jaga kualitas lah gitu. Nah, harga kasih yang asik, Bang. Mobil ini? Mobil pertama, yo, gaskeun. Untuk mobil ini udah 102 enggak apa-apa. 102 bukannya ya, Bang ya. Karena memang mobilnya ini langka banget dan bagus tuh. Bener banget. Bang John, biar makin asik 95 gimana? Boleh ya? 98 nggak masalah. 97. Iya, gas. Bungkus langsung merapat. Oke, ini ada apa nih, Bang? Ini mobil Serena, ya? Minivan keluarga. Nah, ini mobil teman-teman. Buat yang keluarga, 3 baris, luas, lega. Dan mobilnya seger. Ini kita punya Nissan Serena HWS, transmisi Matic, bahan bakar bensin, CC20, tahunnya 2012. Pajaknya? Bulan 3, 2024. Panjang. Dalamannya sangat rapi, interiornya wangi, kemudian juga bodinya mulus, kaki-kaki baik, metiknya juga responsif. Nah, kasih harga cakep Bang John, berapa nih? Kalau orang-orang pasarannya masih di atas cepe 10, paling saya cepe 5 lah. Bukannya. 105. Oke, tapi kalau 95 asik deh Bang John, boleh nggak? 95 di bawah 100, konsepnya belum. Mungkin saya kurangi 3 juta, 102 gimana? Udah cepe aja bungkus ya. Cepe 100 bulet. Juta. Enak loh, transfernya 100 bulat-bulat. Iya, kemarin boleh. Konten Vicky mahal. Oke, kita kan beda. Ya. Maaf ya Bang Vicky ya, lebih murah nih Okta nih. Yeah. Bungkus! Karena udah malam biar cepet dijual. Nggak boleh cepet. Oke, rezekinya beda. Nissan March. Ini, Nissan March. Tipe L. Oke. Okay. AC-nya masih puter. Tahunnya 2016, tahun muda. Oke. Okay. Overall mobil ini 95% catnya original. Kaki-kakinya baik, AC-nya baik, kilometer di 88.000. Pajak hidup. Pajaknya bulan 10 mepet. Nopol B DKI ganjil. Nah, harga berapa yang ini? Paling di 114, Mbak. 114. Ya. Biar cepet 108 gimana? 108 tambahin paling di 111 deh. 110 deh. Gas, bungkus loh. Lagi. Ini kita punya mobil mewah. Santa Fe ya? SUV. Teman-teman, Hyundai ini tidak pernah gagal bikin mobil, Mbak. Nah. Jadi Santa Fe ini mobil SUV yang enak dibanding mobil Jepang. Karena Eropanya Korea ya ini. Ini kita punya Santa Fe, bensin, transmisi Matic, 3 baris. Tahunnya 2015, pemakaian 2016. Oke. Okay.
Ini 100% original catnya, tidak ada dempul di mana-mana. Kemudian electricalnya semuanya normal function, kaki-kakinya baik, matic-nya juga enak, bannya masih tebal. Pajak hidup? Pajak hidup dong. Sekitar berapa? Bulan 2, 2024. Oke, kalau pajak sang kafe itu sekitar berapa perkiraan? 4 juta lebih. Hey Nova ya? Ya, 4 jutaan. Nah Bang John, kena harga berapa nih? Kan cakep. Ini nih, mobil secakep nih. Ini, kuncinya 2, buku-buku ada di laci lengkap, full set. Pasaran sih masih cukup tinggi, tapi kita buka di 229 juta. 229, biar cakep Bang John, angka ya. Kembar 222 juta merapat dah sikat ya. 222, bener gak? Cakep loh ya. Salam oke, dikasih langsung. Dikasih. Angka kembar. Kita kesini nih Bang John, ada Suzuki X-Over, koleksi lengkap emang. Nah, ini mobil yang di bawah 100 juta, modelnya X-Road. X-Over transmisi matic tahun 2009 warna hitam, kilometer 100 ribuan. Oke. Kemudian bodinya mulus, interiornya sudah pakai MBTEC, pajaknya bulan 5 2024. Oke. Kaki-kaki nyaman, AC-nya dingin. Dan kemudian juga ini nopolnya B DKI genap. Nah, harga berapa Bang Gian? Kasih yang cakep. Di bawah 90, 89 lah. 89, ya. Oke. Langsung aja Bang John, biar nggak lama-lama, tipis-tipis tapi cepet, 84 yuk. 84 tambahin 2000 lagi, 86. Udah 85, langsung merapat, sikat ya. Bungkus lagi, oke. Ini All New Livina yang baru. All New Livina yang model mirip-mirip Expander. Benar. Ini tahun muda, 2019, Livina VL tipenya. Wow, VL. Jadi sudah pakai tombol on-off starter. Betul. Start-up engine. Transmisinya. Tahun 2019, transmisi matic. Interiornya ori, luarnya juga 98% original. Kemudian pajaknya hidup mepet bulan 11, nopol B Depok genap. Kilometer 41.000, full set. 41.000, ya. Pajak perkiraan berapa nih? Pajak sekitar 3 juta ya. 3 juta. Ya. Kasih yang asik malam-malam rezeki Brenda nih ya buat teman-teman. Di bawah 200, 198. 198, 190 yuk, merapat. Waduh gawat. Tambahin deh. Tipis-tipis tapi cepet ya. 190 ya. Tambahin bisa enggak? Ya, biar cakep langsung jadi 192 bungkus. Ya, bungkus. Sikat 192, lagi. Sikat deh. Bang John, Swift-nya cakep nih, warna putih. Ini mobil sebetulnya nggak ada masalah dan mobil aslinya seger banget, Mbak. Oke. Okay. Nah, aslinya seger. Ini kita punya Swift GX, transmisinya manual, tahun 2014, sudah facelift, sudah model yang kembung. Betul. Belakangnya, dan dia sudah tombol on-off starter, bukan kunci lagi, secara teknologi ini oke lah. Peleknya sudah pakai ring 16, ganteng, knalpotnya sudah racing bus, okay. Interiornya original, kilometer di 80 ribuan. Wow, harga berapa mau dipinang nih? 100. Pajak kelewat ya sekali. Tapi pajak hidup kita jual 120 nggak, Bang? Kalau pajak hidup jangan 120 lah, Bang John. Ya. Yuk, 112 merapat ya. Pajak mati nggak, apa-apa? Enggak loh, yuk. Pajak mati 113. 114 pajak hidup. Ya? 116 pajak hidup. 115 bungkus ya. Asik. Bang John yang ini nih, ntar ketinggalan nangis ya? Nih. Ya. Ada CRV. Nah ini CRV CC 2,4. Oke. Okay. Transmisi matic, bahan bakar bensin. Tahun 2011. 2011, ya. Oke. Okay. Nopolnya F Bogor, pajaknya bulan 11 mepet, kilometer 140 ribuan. Okay. Interiornya udah pakai kulit. Asik. Kaki-kakinya baik, electrical juga semuanya baik. Overall mobilnya mulus. Nah, harganya. Mobil sini mulus-mulus, Mbak. Mulus-mulus. Karena kita teman-teman punya workshop bengkel sendiri kan. Jadi kalau ada lecet-lecet, juga iya, ya, pengerjaan. Kita mulusin gitu. Nah, Bang John. Harga kasih yang asik berapa? CRV 2,4 tahun 2011 kita jual di 128. Dah, biar cepet 120 sikat yuk. Hah? 120 sikat ya. 125 ya? 123. Cakep langkahnya ya. Asik, dikasih lagi. Oke. Bang John, ini merah, cakep nih. Wow, ada ini CV hatchback ya. Kita punya barang bagus tahun muda. Asik. Pengen coba jualan mobil tahun muda nih, Mbak. Nah, ceritanya. Yang jiwa-jiwa muda boleh banget juga lah merapat ya. Ini City hatchback, tipenya RS, tahunnya 2021. Tipe tertinggi. Okay. Transmisinya? Matic. Matic, teman-teman. Tahun 2021, transmisi matic, kilometer di 20 ribuan. Oke,
kalau nggak salah 24.000. Pajaknya hidup panjang. Hidup. Ha-ha. Agustus tahun depan. Bulan 8 2024, kuncinya 2, buku-buku ada di laci. Okay. 100% original. Kaki-kaki semuanya baik, bahkan bannya aja masih tembus nih, masih tebal ya. Tahun 2021. Bang. Pajak panjang. Pajak panjang. Perkiraan berapa sih mobil pajak? Ori. Kalau pasaran sih semua 255, Mbak. Bukan, pajaknya perkiraan per tahun berapa? Pajaknya sekitar 4 juta. 4 jutaan. Ini pajak panjang tidur nyenyak di pasar toko sebelah banyak kan 255. Ya. Di sini di bawah pasar berapa nih, Bang? Saya paling 250. 250. Jangan mahal ya. Udah, biar jadi 240 sikat yuk. 247? Enggak, 242 yuk. 246? 242. Tahun muda nih. 242 yuk. Hah? 242 ya. Kayak gini coba. Iya. 245. 244. Bagus langkahnya. 244 bagus. Asik, masih ada pilihan CRV ya. Masih ada pilihan. Ini yang 2010. Mobil look-nya originalitasnya kelihatan. Kilaunya masih ori, catnya 90%. Dalemannya juga rapi, bagus. Kaki-kaki enak, layak. Nopol BDKI genap, pajaknya aja ini dua kali. Dua kali. Perkiraan ya. Berapa sih per tahun? Per tahunnya itu sekitar di 3 juta sekian, Mbak. 3 jutaan. Keempat. CC-nya 24, tahun 2010, pajak dua kali. Saya jual di 128. 128 pajak dua kali. Udahlah, biar cepet 120 yuk malam-malam. Tambahin nih. Lagi deh. 120. 127 deh. 122. 126. 122. Naikin. 122. Naikin, Mbak. 123. Ayo, bagus langkahnya lo. Bungkus. Udah gini. Terakhir ya. Pajak begini ya. Apa adanya? 125. 124 lah ya. Jangan 125 aja. 125. Nah. Oke, ini ada Camry. Ini Camry 2012 tipe V. Transmisi matic, interiornya baik, panel wood-nya baik. Oke. Okay. Kemudian hanya ada lecet dan sepetan di bemper. Pemakaian kaki-kakinya ya. Baik, ya pemakaian. Tahunnya 2012. Elektriknya semuanya bagus. Pajaknya ini Mei 2024. Panjang. Asik. Harganya yang cakep berapa nih, Bang John? Harga paling 148, Mbak. Paling. Nah, berarti kalau di kita jual 148. Di bawah pasar 140 ya. Tambahin deh. 141. 144 enggak apa-apa. 143. Yuk. Ayo, gas. Langsung. Ini Camry lagi ya, Bang John? Ini kita punya Camry tipe V, facelift 2014, transmisi matic kilometer 100 ribuan. Kemudian pajaknya ini dia bulan 5 2024. Panjang lagi. Panjang. Sama. Ini cuma kunci satu. Kunci satu. Kunci satu. Nama PT, pemakaian pribadi. Oke. Okay. Okay. Ini kita jual Camry V 2014 facelift, kita jual di 200. 200 bulat. 200 bulat. Kayaknya bulat-bulatnya enggak enak deh, Bang. Kan tahu bulat kan. Tahu bulat tinggal dadakan. 190 aja yuk, biar cepet yuk. 190 yuk. Paling di 196 lah, Mbak. 194 yuk. Merapat sikat. 94 sikat loh. Bungkus. Kalau nggak mau Camry ini juga ada yang ganteng nih. Ada akordnya. VTIL. Jok udah kulit, udah cruise control, electrical semuanya bagus, normal function. CT 90% original, bannya juga masih bagus. Okay. Tahunnya 2013. 2013. Ya, akord VTIL 2013 versi. Latnya B. Dia ya. 25 ya? Iya. Ya. Ini juga okay. Sama nama PT pemakaian pribadi. Nah. Ini Pak Nanang, ini kuncinya 1 apa 2? Kuncinya 1 apa 2? Akot, kunci 1. Kunci 1. Jadi kunci 1 sama seperti Camry. Paling akot 2013. Berapa nih? Cakep. Kalau akot sama Camry, banyak kan barangnya Camry, akot agak langka. Itu sama kita jual di 200 juta, Pak. 200 bulat ya. Juga. Udahlah, samain aja kali ya. 190. 194 tadi. Udah, 194 nggak apa? Jangan, yang ini 192 dah. Yang ini ya. Yuk. Kenapa 192? Karena kan Honda. Iya kan nggak apa-apa dong, 192. Ini bagus. Jadi 192, ini 194 ya. Nah, lagi. Yang merah-merah nah, masih yang ada merah nih. Ini, mobil kecil sekarang. Untuk yang buat usaha Grab online, taksi online ini tahun 2018, tipe Airmatic. Ayla tipe Airmatic 2018. Irit, gasitnya dapat. Ya. Pajak kilometer 79.000, pajaknya hidup bulan 9 2024. Wow. Nopolnya B Bekasi, Anjang. Ganjil. Okay. Kunci ada dua. Nah, harganya yang asik, Bang John. Ayla Airmatic paling di 117 lah.
117, ya. Jangan enggak, biar cepet lah 113 ya. 113, bungkus gak apa. Langsung sikat lagi. Kita ke sana, belakang, ya. Belakang. Ada yang lagi mojok? Belum keluar, kayak udah lama. Kayak pick up ya? Iya, okay. Temennya si Kijang udah keluar tuh. Nah, wah, baru sebentar lagi. Iya, kan? Mudah-mudahan sebentar lagi. Kita doakan ya, ketemu jodohnya. Tahun yeah. Berapa Bang Jan? Ini mobil sih bagus, emang jodohnya aja belum ketemu. Benar. Ini Carry Pick Up Losbach Futura tahun 2018, keluaran terakhir. Pajaknya sekali, bulan 8, kirnya juga mati. Dalemannya original, sasisnya juga masih bening original. Asik. Mm-mm. Pajak kir doang. Pajak kir mati. Sekali ya. Mobil cakep. Pajak kir ya, sekali doang. Nopol ya. Nopol B Bekasi, Kijang apa Futura Losbach. Berapa nih? 2018 paling di 87. 87. Biar cepet dah langsung sikat 83 ya, boleh ya? 83 tambahin 1000, 84 jadi. 83 500. 83 500 cek unit. Bungkus. Ini ada CRV. Kita punya CRV Gen 2 tahun 2005 facelift. Warna silver, CC 2,4, transmisi matic, pajaknya aja yang kelewat, Mbak. Berapa kali, Bang? Pajaknya itu udah kita cek sekitar 7-8 juta. Oke, kalau terima hidup. Pajak 8 juta kalau oke, bayar. Benar. Nah, ini pajaknya kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali, 8 juta, udah sama dendanya. Overall ini look-nya, ceknya juga ori, masih bagus, AC-nya juga udah dingin, saya udah perbaikin kemarin ganti selang radiator AC. Nah, berarti siap di gas ya? Siap, mobil okay. Di sini semua siap gas, siap mulus, nah. Siap isi bensin, bukan siap jajan. Tinggal minta bonus aja bensin. Bang Jan, ya. Pajak apa adanya nih? Berapa? Biar lebih murah pajak apa adanya aja. Kalau pasaran ini masih ada yang jual 90-an. Betul. Biarin saya pajak begini di 75 juta. Langsung, 60 yuk. 15 juta turunnya. Nggak pajak dijual. Apa adanya? Iya. Yuk. 75 aja pajak sama ya, pajak 8 juta cuma 83, Mbak. Dan 65 lah, yuk. Jangan, Mbak. 65 betul. Enggak dijual. Tambahin lah dikit ya. 73. 70 merapat. Bungkus. Ada Terios ya? Ya, kita punya Terios, DHC Terios tipe TX tahun 2013, kilometer 70.000, catnya original. Nopol F, pajak hidup bulan 12, kilometer 70.000, ini tangan pertama dari baru, kunci 2. Transmisinya? Manual. Manual, jarang-jarang Bapak Ibu, langsung sikat. Mobil seger banget aslinya. Warna putih lagi ya. Favorit juga, ya. Harga berapa Bang? 134. 134, kayaknya kurang enak deh 134. Kalau 128 gimana Bang? 128 paling 131 Mbak. 129. 129, salaman lah. Bungkus lagi. Oke, ini Terios lagi. Nah, jadi Bang John ingetin lagi nih. Bahwa Bang John itu buka sesuai harga pasar ya. Nah, jadi kalau dagang ada yang mau buka modalnya, ada yang mau turuninnya jauh, itu tergantung kualitas mobil. Bener. Yang penting Bang John buka harga pasar, didatengin lagi Mbak Okta, ditawar lagi jadi lebih murah. Ada harga ada kualitas ya. Ada harga ada kualitas deh. Ya. Gitu. Oke. Ini Terios tahun berapa Bang? Ini kita punya sama tahun 2013, Terios TX 2013, transmisi manual. Tangan pertama dari baru juga, kunci ada dua, buku-buku ada di laci, full original. Oke, harga pajak berapa? Hidup bulan 4, 2004. Wih, 2004. Panjang. Harga berapa yang ini? Ini TX manual Terios 2013, saya jual samain aja. Kan tadi udah salaman berapa? 129. Ya udah samain aja. Samain, 129. Tipenya sama, tahunnya sama, kualitasnya sama. Enggak turunin lagi. Udah, kalau serius. 128 boleh lah ya. Kalau serius, enggak, nego depan unit aja. Bisa aja. Bang Jan, ini lagi dibongkar. Ini lagi kita kemarin chatnya agak sedikit kurang enak terus sama saya. Enggak ngechat, sorry. Ini saya ganti selang baru aja. Okay. Nah, ini salah satu contoh bahwa mobil nggak ada nabrak, masih lempeng. Saya juga pede untuk disut seperti masih ini. Ini ya, masih cakep. Ah, nggak ada ditutup-tutupin nih. Jadi ini dibuka karena memang mau pasang selang. Iya, betul. Oke. Okay. Bang Jan, ini mobil apa tadi ngomong? Warna hitam tahun 2011. AC-nya digital, transmisinya matic, CC-nya 1200, pajaknya hidup bulan 12. Nopol B, Jakarta. Oke, kan pajak mepet tuh. Ya. Jadi harga berapa nih Bang Jon? Pajak mepet di harga udah biarin ini 84 dah. 84, 75 lah. 75 nggak dijual? Ayolah. Ini AC digital Mbak, XS. Udah 77, angka sembar. Belum dijual? Yuk, 77. Jangan. 79 terakhir, yuk. 81. 79. 80 pas dah. Nah, ini lagi ternak Frit nih ceritanya ya. Kebetulan dapat Frit banyak. Biasanya Frit itu agak susah. Benar. Barang langka dan harganya juga cukup-cukup melambung di pasaran.
cukup bertahan karena barunya udah nggak keluar lagi. Nggak keluar lagi dan memang mobil keluarga enak. Bener. Kalau ini ada Fleet apa nih? Kita punya Fleet SD ternyata. Ini bukan PSD, sorry. Jadi kemarin di konten sebelumnya Vicky aku nyebutin PSD. Okay. Ini ternyata aku cek Fleet SD, AC-nya belum double, tahunnya 2013, kilometernya di 110.000. 110. Jadi ya, kalau bedanya SD sama PSD salah satu electric sliding ya kalau ya, pintunya sudah pintu elektrik yang sebelah pintu kiri kanan. Oh. Nah, ini Novol B Bekasi. Pajaknya? Pajaknya hidup bulan 2 2024. Nah, kasih ini harga 2013 jangkep yang ini berapa nih? Ini di 150. 150 jangan mahal. Udah 140 yuk sikat yuk. Belum dijual, paling 148. 142. Belum dibuat jual. 148 ya? 143. 147.500. 143.500. Belum, Mbak. Kejauhan, Mbak. Ayolah, dapet lah. Udah, berarti 147 deh. Udah 145 lah. Facelift nih. Iya, 145 yuk. 147, Mbak. 145. Benar, benar. Benar. Naikin aja, coba. 146 ketemu. Nah, gitu. Bungkus. Sip. Kalau warna hitam juga ada. Banyak. Ada. Ini warnanya PSD. Banyak pilihan iya nih. Ini 2010, tipe PSD. Udah elektrik. Kemudian Novol B Depok, pajaknya hidup bulan 11. Interior pakai MBTEC, kilometer di 140.000-an. Pajak gimana? Pajak hidup. Hidup. Velgnya udah racing, ring 16, kaki-kaki enak semuanya. Asik. Pokoknya dalamannya rapi. Mesin 1.5. Harga berapa yang ini? Ini tahunnya 2010 loh. Mm-hmm. PSD loh. Iya. Yeah. Tipe E. Berapa? 135. 135. Ya. 125 yuk, berapa? Belum dijual. 125. Belum dijual, belum dijual, belum dijual. Cek di malam hari nih. Benar, belum dijual. Udah 128 lah. 133 udah. 130. Bungkus lagi, mantap. Nah, ini lagi nih, Fleet lagi. Ini yang seger ya? Kalau duitnya enggak nyampe ke sini. Ini 2010 juga, tahun 2010 tipenya SD, okay, belum elektrik pintunya, kilometer di 98.000. Originalitasnya ini 90%, mobil aslinya seger banget. Tapi baik, peleknya ori. Kuncinya ada dua, buku-buku ada di laci. Transmisi matic-nya enak. HM masih di bawah 100.000. Yes. Harga berapa yang ini? Kan di bawah yang itu katanya. Iya. Berapa nih? Ini paling 130. 130. Kalau tadi udah dapet tawaran 130, berarti ini 120 ya? Jangan, jangan 10 juta juga. Berapa nih emangnya? 128 lah. 123. Enggak. Masih ada kalah goceng itu. Ayolah 123. 128 dah. Saya ini bukannya gak tinggi-tinggi nih. Udah 125 yuk. Hah? 125. Bungkus lagi dapet Fleet. Jadi tinggal sesuaiin budget ya. Ke belakang ya. Yuk, merapat banyak pilihan di Mandiri Mobil. Nah, teman-teman bawa di Mandiri 2, di gudang belakang, itu saya kasih info bahwa ada 15 unit. Mantap. Salah satunya di sana ada mobil 40 jutaan. Wih, apa tuh Bang Yan? Kia Visto, tahun 2001, transmisi matic, pajaknya hidup warna hitam. Wow, pajak hidup. Ya. Mobil Novol B. Ya? Okay. Ah, mobil kecil, mungil, irit, 1000cc. Kia Visto Matic 2001 kita jual di 43 juta. Bukannya. Nah, paling kurangin sedikit 41 paling juta. 30-an dapat. Nah, ya, terus kemudian juga ada Honda Jazz Matic tahun 2007. Oke. Okay. Ada dua, warna hitam, VTEC dan IDSI. Oke, okay, banyak pilihan. Ya, itu 90 jutaan. Terus ada VTEC 2008 juga warna abu. Lebih murah lagi dong? Ya, lebih murah juga karena itu biasa-biasa aja, nggak ada airbag-nya. Oke. Okay. Itu harga di 90 jutaan, nanti saya sepilin via WA. Asik. Terus ada Kijang, LX sama LGX. LX-nya tahun 2003, LX-nya tahun 2001. Bensin? Bensin. Oke. Okay. Manual, Kijang kapsul ya? Benar-benar. Itu harganya di yang LX 2003 di 58, paling habisnya 55. Terus kemudian yang Kijang kapsul hitam tahun 2001 LGX itu dihabisnya di 62. 62. Ya 60 boleh lah cek unit kan gitu. Terus kemudian juga kita punya Verosa tuh, Mbak. Ada Verosa. Verosa antik tangan pertama dari baru, full original luar dalam. Kolektor item. Wih. Novol D Jawa Barat warna biru, pajak doang kelewat sekali. Pajaknya sekitar 850.000. Murah. Pokoknya mobilnya cakep banget. Sekitar berapa tuh? Hah? Harganya sekitar ini kolektor, mobilnya bagus deh, kolektor item. Iya, harganya. Jadi ada harga, ada kualitas. Bang John juga berani tinggi karena kualitasnya juga bagus. Langka ya? Langka. 55. 55. Belum digoyang. Oke, sekarang kita goyangin di sini dulu nih. Oke. Itu nanti yang unit di belakang cek aja. Kalau minta sepil ke WA aja.
Oke. Okay. Ini ada CRV. Emang Mandiri Mobil peternak CRV, Frit sama Jess ya. Dan masih banyak yang lain. Apalagi sekarang mau diekspansi, banyak pilihan. CRV tahun berapa Bang Yon? Kita punya CRV tahun 2008. Oke. Okay. CC 2,4 transmisi matic, interiornya baik, eksteriornya kita lagi mau poles. Ini tinggal poles aja. Supaya lebih segar, nopol B. DKI pajaknya bulan 8 ini kelewat pajaknya. Kelewat berapa kali? Satu kali. Oh, okay. 3 jutaan kali ya? Atau yeah. 4? 3 ke 4 lah ya? Yeah. Harga berapa Bang Yon kalau sekali? 2008 saya 2,4 paling saya jual di 110. 110 bukannya ya? Yeah. 100 lah bulat ya? Boleh ya? 100 bulat cek unit ya? 103 deh, 103. Sorry. di atas cepe. Udah 100 dirayu aja lah. Jangan, di atas cepe. 103 ya. Ini Serena CT, mobil keluarga. Okay. Tahun 2007 kita lagi poles isi cat, yang lecetnya dicat lagi. Rapi ya. Ah, warna silver, kilometer di 160 ribuan. Pajaknya? Pajaknya hidup juga. Oke. Okay. Daleman sangat baik, electrical juga semua berfungsi dengan baik. Oke. Okay. Ini tipe CT. Tapi kalau interior saya lebih naksir yang hitam sana ya. Oke, okay, jadi yeah. Tergantung teman-teman ya, mau yeah. Yang mana ya. Tapi ini ya? Kok murah kok. Ini tahun 2007 Serena CT. Berapa Bang? Mulus, terima mulus, AC dingin, kagak enak, saya jual di 77 juta. 77, angka yeah. Kembar. Enggak kali, 66 lebih cakep Bang Yon. Yuk, 66 yuk. 73 lah. Enggak, mahal. 72 udah? Enggak mahal. Jangan. Murahan toko sebelah segitu mah. Udah 68 ya, sikat ya. 68, 70 habisin. 69 lah ya. Bungkus lagi Avanza ya. Innova ini. Innova ya? Ini. Ini okay. Innova G-Matic bensin tahun 2010. Pajaknya hidup panjang, nopol F 3 angka, nopil. Interiornya udah pakai MBTEC. Overall mobilnya mulus, kaki-kaki okay. Baik. Heeh. Dia sudah upgrade panel wood. Pajak kayak... hidup Bang Yon. Pajaknya hidup panjang. Bulan November. Ya. Perkiraan berapa sih pajak? Pajaknya sekitar 2 juta setengah lah, Pak. Asik. Harganya berapa? 127. 127. Udah biar langsung cepetan aja 117 yuk. Belum dijual. 120. G-Matic bensin. 120. 124 lah udah. 123 habisin. Gas. Ini yang terakhir. Ada Dreza ya? Dreza. Berapa Bang Yon? Oh, kita punya itu juga tuh di sana lagi di chat. Punya Krista. Kijang Krista. Kijang Krista Matic nih. Asik. Jarang yang Matic-nya nih. Jarang, betul. Tahun 2002. Warna silver, nopol B, pajaknya hidup, enak, Matic-nya enak, responsif, bodi mulus. Itu kita jual di 65 juta. 65. Ya. Krista. 57 lah ya. Boleh ya? Belum dijual 57. 58. Yuk. Paling misalnya. 60 kurangin 3 juta 62. 62. Krista Matic. 60 lah. Sikap. Jangan tambahin 1000 deh. Enggak, 60. Sampai 1000. 60.500. 61. 60.500 ya, bungkus. Oke, Dreza. Oke, teman-teman nih, Dreza 2017 transmisi matic, pajaknya kelewat sekali, nopol B Tangerang, warna hitam original. Okay. Kilometer di 120 ribuan, overall dalamnya ori, luarnya ori, kaki-kaki enak, AC enak. Tinggal bayar pajak aja nih. Udah dienakin sama Bang Yon. Betul. Harga berapa Bang Yon? Kita kasih jual yang enak harganya. Pego lah, Pak. Pego. 150. Wah, mahal. Berapa tuh? 135. 135 belum dijual? Ya 140 lah yuk. Tambahin, 145 dah. 142. Yuk, bungkus ya. Biar cepet langsung. 143 gak apa-apa cek unit. Gitu. Nah, jadi teman-teman Mandiri Mobil ini ada kualitas, ada harga. Betul. Jadi berat juga menyandang spanduk jual beli mobil bekas berkualitas tuh. Oke. Bang Jan, ngomong-ngomong tuker tambah boleh ya? Trade-in boleh. Pembelian untuk Pulau Jawa, kita pakai towing atau driver. Di luar Pulau Jawa tetap kita konsisten pakai ekspedisi. Oke. Okay. Ah, jadi gini, saya sarankan bawa mekanik nggak apa-apa, atau bawa montir untuk cek unit nggak apa-apa, bawa inspektor. Gitu, biar nggak ada dusta di antara kita. Asik. Jangan sampai beli mobil, udah beli mobil bekas, baru dicek ke bengkel. Akhirnya sama bengkel dihitung tuh, benar. Yang masih bagus suruh ganti, kan itu ya. Benar banget, biar sama-sama enak ya. Ya, biar sama-sama enak sebelum membeli, cek dulu dan wajib test drive. Kalau nggak ada yang nggak, kalau ada yang dirasa nggak enak, sama Bang Jun dienakin. Nah, kurang apa lagi? Udah gitu. Paket lengkap dienakin lagi sama ya, Bang betul. Jun di Mandiri Mobil. Oke, Bang Jun, terima kasih sama-sama, atas waktunya sama-sama. Dan atas diskon-diskonnya terutama. Benar. Juga buat teman-teman sekalian yang besok-besok jangan malam nih.
Besok-besok kita ngapain ya? Mbak Brendanya udah cantik, datangnya malam. Kalau siang kan tambah cantik. Nawarnya juga sadis. Kalau malam nawarnya sedang-sedang aja, Bang John juga nggak tinggi-tinggi buka kali ini supaya channelnya Mbak Okta lebih murah. Justru kalau malam kita tawar biar langsung jadi, biar nggak kemalaman ya. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf Pak, mungkin apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajian video ini. Dan kita doakan buat teman-teman semuanya selalu sehat, sukses, rezekinya berlimpah. Bye-bye.